أحمدك ربي وأشكرك، أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد، لك الشكر، لك الثناء، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا وقرة أعيننا ومربينا ومجاهدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهجه إلى يوم الدين. عباد الله، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، Jumat ini kita berada di Jumat terakhir bulan Syaban. Biiznillah, dengan izin Allah, 2-3 hari lagi, tentu 3 hari sejak saat ini, kita akan memasuki bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Walaupun kalau kita masih ada setitik iman dalam hati ini, kita dihadapkan dengan dua suasana, dua gejolak hati, bainal khaufi war raja, kita antara cemas dan harap. Cemas hati kita, gelisah hati kita, takut hati kita, karena belum tentu 2 hari ke depan Allah memanjangkan umur kita. Masing-masing kita ini berjalan di atas takdir Allah. Walaupun kita optimis, kita berdoa, mudah-mudahan Allah berjumpa, mempertemukan kita berjumpa dengan Ramadan ini. Perasaan takut, karena kita semua merasa dari 11 bulan sejak Syawal tahun yang lalu, atau Syawal beberapa bulan yang lalu ketemu pada bulan ini, ma'asyil muslimin, kalau dihitung dan kita timbang, sepertinya terlalu banyak dosa yang kita perbuat, terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, terlalu banyak pula waktu yang kita buang percuma untuk tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, muncul rasa raja, rasa optimis yang tinggi karena Allah menyiapkan kepada kita semua satu bulan Ramadan dalam satu tahun ini, untuk kemudian Allah menuangkan berbagai macam keberkahannya buat kita semua. Allah membuka lebar-lebar buat kita semua pintu pertobatan. Allah membuka kepada kita semua pintu rahmatnya. Bahkan secara tegas, Allah juga membuka lebar-lebar pintu surga. Seakan-akan Allah menawarkan kepada kita semua, inilah tempat kita kembali nanti di akhirat.
di saat kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana Allah juga menutup rapat-rapat semua pintu neraka, yang seakan-akan Allah juga ingin mengatakan kepada kita, tidak pantas kita sebagai umatnya Rasulullah, umat al-Islam, untuk masuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-Iman, saya jadi teringat dengan sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saatnya bagi kita untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali apa yang sudah kita perbuat selama 11 bulan yang lalu. Mungkin juga bulan-bulan atau tahun-tahun yang kemarinnya juga. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan tergelincir dua kaki seorang manusia sebelum nanti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga atau ke neraka. Walaupun sekali lagi kita optimis kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta yus'ala an arba. Allah mempertanyakan kepada kita empat perkara sangat detail. Dan Ramadan ini solusi juga bagi kita semua ma'asyil muslimin. Apa itu? An umrihi fima afnah. Umur yang kita lalui dalam kehidupan ini. Ada yang sudah berumur 20 tahun. Ada yang sudah masuk 30 tahun. Ada yang 40 tahun. Ada yang sudah berkepala 5 macam saya ini. Ada yang masuk pula 60 tahun, bahkan 70 tahun. Itu semua yus'al, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerikan ma'asyal muslimin, umatnya Rasulullah, umat Muhammad ini, di mana kita dalam hidup ini tidak sama dengan umat-umat sebelum kita, di luar kita, yang rata-rata antara 60 dan 70 tahun. Lalu kemudian kita evaluasi waktu yang kita lalui ini dalam kehidupan kita ini, ma'asyal muslimin. Maka wajar pula kalau kemudian Allah bersumpah dengan banyak waktu ini. Wasyamsi wa duhaha, wal layli idha yaghsha, wal nahari idha tajalla. Kemudian diakhiri dengan sumpah Allah yang semua kita hafal itu. Wal as, demi masa, demi usia kita ini, demi waktu. Innal insana lafi khus. Karena pada hakikatnya, sesungguhnya manusia itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalam memanfaatkan waktu ini, dalam menggunakan waktu ini, benar-benar dalam kondisi kerugian. Rugi, karena terbuang percuma, sudah tidak punya nilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, Allah menyiapkan kepada kita, memberikan solusi yang tepat bagi kita. Ramadan datang menjelma kepada kita, ma'asyal muslimin. Tiap tahun, ini karunia dari Allah, ini fadilah min Allah, bonus dari Allah, cintanya Allah kepada kita, ma'asyal muslimin. Sehingga nanti ketertinggalan waktu yang sudah kita buang percuma itu, di mana kita juga kalah dengan umat-umat sebelum kita, memasuki Ramadan ada pelipat gandaan pahala, ada pengampunan dosa yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, jamaah sekalian di masjid yang sangat mulia ini, kita juga bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. An umrihi fima afnah, umur yang kita habiskan akan dihisab oleh Allah. Takut, menegangkan, mengkhawatirkan bagi kita semua. Tiba-tiba kita sudah berumur 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Sementara kita merasa tidak banyak berbuat dalam hidup ini yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir ma'asyiral muslimin. Allah telah menyiapkan kepada kita. Insyaallah Senin yang akan datang kita akan masuk. Tunjukkan rasa bahagia kita, rasa senang kita,
rasa gembira kita, rasa ibtihaj kita, sumringah dan rasa bahagia kita yang sebenarnya. Disinilah ketertinggalan-ketertinggalan dalam waktu yang sudah kita gunakan tidak ada manfaatnya itu di bulan Ramadan. Allah akan melipat gandakan potensi kebaikan yang kita punya, ma'asyal muslimin. Saudara, jadi adem kita ketika masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Hadis yang kemudian merupakan teguran dari Rasulullah an umrihi fi ma'afnah, ada solusi bagi kita. Ada jalan keluar bagi kita, ma'asyal muslimin. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa an jismihi fi ma'ablah. Badan, Pak, yang kita punya ini, yang menyatu terhadap diri kita ini, ablah, itu keriputnya karena apa? Loyonya karena apa? Sakitnya juga karena apa? Sehat ini, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ni'matani azimatani maghbunun fihima kathiru minan nas. Ada dua nikmat besar, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kebanyakan dari manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Naam, kita semua sudah hafal hadis ini, as-sihhah, kesehatan dalam badan ini, ma'asyal muslimin, wal farag, waktu kosong yang sudah kita buang percuma, sudah kita bahas tadi di poin pertama ini. Tanyakan bagaimana fisik kita saat ini, sakitnya kita ini sakit yang diridhai oleh Allah atau tidak. Seharusnya badan yang kita punya ini akan diminta, akan kita maksimalkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi betapa banyak orang semakin tua, semakin ada tanda-tanda ketuaannya, uban sudah keluar, gigi sudah tidak bisa dipegang lagi, goyang sana, goyang sini, kemudian keriput juga sudah nampak di hadapan kita, pendengaran menurun, penglihatan kita juga menurun. Uniknya banyak di antara manusia tidak sadar bahwa pada hakikatnya ajal sudah di hadapan kita. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu alam. Dan Allah mendatangkan satu bulan mulia kepada kita, ma'asyal muslimin. Bulan Ramadan. Fisik kita maksimalkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerugian besar kita masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian kita tidak berpuasa. Kenapa? Karena fisik kita sakit. Kerugian besar kita masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian kita tidak tuntas, ada satu malam bolong, kita tidak bisa sujud ruku, walaupun di pagi harinya, di siang harinya, sore harinya kita berlapar-lapar karena Allah, malamnya kita tidak bisa sujud dan ruku melaksanakan salat malam dan qiyamul lail serta tarawih. Rugi besar, ma'asyal muslimin. Apalagi kemudian nanti di 10 hari terakhir, subhanallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Ayo kita bersama-sama memakmurkan masjid ini, sujud, ruku dengan Ustaz Fahmi, dengan Ustaz Usin Barahma dan Ustaz-Ustaz yang lain, untuk kita qiyamul lail, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kalau setiap malam kita semua, saat kita mampu menata hati kita dengan penuh ketulusan imanan wahtisaba, Allah akan mengkaruniakan kepada kita yang namanya Lailatul Qadr dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga fisik kita, ma'asyal muslimin, ini juga akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa an ilmihi fima amil, ilmunya diamalkan atau tidak, ma'asyal muslimin. Ini sering saya memberikan ilustrasi betapa ilmu ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada hakikatnya masing-masing kita ini, saudara sekalian, sudah menuntut ilmunya Allah sejak dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, minimal sudah 12 tahun kita mencari ilmunya Allah, mendalami ilmunya Allah. Kalau dilanjutkan lagi dengan S1, menjadi 16 tahun mendalami ilmunya Allah. Tanyakan pada diri kita ini, ilmu yang sudah saya dalami selama ini sesuai dengan disiplin ilmu dan kecenderungan kita masing-masing, tanyakan, ada tidak kontribusinya buat agama ini? Ada tidak manfaatnya buat bangsa dan negeri ini?
bisa tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul iman, ilmu akan ditanya oleh Allah. Bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk kita mengevaluasi semua itu, ma'asyal muslimin, untuk kemudian kita menata kembali dari ilmu yang saya sudah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu kauni atau ilmu syar'i, sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing. Tata hati kita, ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya dalami ini, yang saya geluti ini, yang saya tekuni ini bermanfaat buat agamaku, buat bangsaku, buat negeriku. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau sudah tidak bermanfaat, ma'asyil muslimin, berbagai macam masalah menimpa kepada kita. Ikhwatal iman, apa yang terakhir? Ini juga terbuka lebar di bulan Ramadan untuk kemudian kita memaksimalkan. Dan sengaja oleh Rasulullah diletakkan pada poin terakhir. Apa itu, ma'asyil muslimin? Wa an malih. Harta yang kita punya ini, saudara sekalian. Harta yang kita cari, yang kemudian Allah percaya kepada kita, menitipkan kepada kita. Min aynak tasabahu, dari mana kita mendapatkannya itu? Aminal halal am minal haram? Aminal halal am minas syubuhat? Demi Allah, bab yang satu ini sengaja oleh Rasulullah letakkan pada poin terakhir, Pak, ma'asyal muslimin, supaya kita sadar. Kadang-kadang banyak di antara kita bergantung dengan dunia kita. Ini titipan Allah. Allah juga akan menanyakan dari mana kita mendapatkan harta itu. Evaluasi dari kerja-kerja kita selama ini. Aminal halal, aminas syubuhat, awil haram. Tanyakan ini. Kalau kemudian halal, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita halal terus menerus sampai kita dibawa mati. Kalau kemudian ada sesuatu yang syubuhat dan haram, saatnya sejenak kita, Pak, sebelum masuk Ramadan, evaluasi, istighfar yang banyak, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan hak-hak saudara-saudara kita yang kemudian mungkin kita ngambil dari mereka, bukan hak kita, kita ambil, kembalikan kepada mereka semua, raddul madzalim. Ini membuat nanti ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat kita juga di Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, oleh karenanya pula di bulan Ramadan, lanjutkan hadis berikutnya, wa fima anfaqa, dan dikemanakan kalau alokasikan itu? Alokasi dana, alokasi harta yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling afdal di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Rasulullah, afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah itulah sedekah yang kalian keluarkan, kalian tunaikan di bulan Ramadan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Apalagi harta, Pak. Harta, saya yakin pasti kita nyerempet-nyerempet sesuatu yang ragu-ragu dalam kehidupan, dalam bisnis kita, dalam usaha-usaha kita. Makanya Allah mewajibkan pula, dan bahkan merupakan rukun Islam pula, yang namanya zakat, ma'asyal muslimin. Ini manfaatnya untuk kita secara pribadi dan keluarga kita, bahkan bangsa ini secara keseluruhan pula. Keluarkan zakat kita di bulan Ramadan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu bisa mensucikan harta kalian, mensucikan jiwa kalian. Harta kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekaligus juga itu adalah hak dari saudara kita yang miskin, yang tidak mampu, dari 8 golongan tertera dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwatul iman rahimakumullah, berbahagialah kalau kemudian kita sadar betul, sadar zakat yang sebenarnya. Tapi lebih berbahagia lagi, lebih indah lagi, lebih istimewa lagi, ketika kita sudah mengeluarkan zakat, kita juga berpikir untuk berinfak dan bersedekah, wabil khusus di bulan Ramadan. Itulah harta kita yang sebenarnya, ma'asyal muslimin. Dunia kita yang sebenarnya, ma'asyal muslimin. Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat di Madinah, suasana dalam mulai sudah mulai sejuk, tidak ada peperangan lagi, menata ekonomi, bisnis lancar luar biasa. Ada sebagian mengatakan, mali, bisnisku, hartaku, begitu indah dan memukau. Nabi langsung tampil, ma'asyil muslimin, maluk, mali,
hartaku, hartaku wa ma maluka, apa hartamu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartamu itu, kata Nabi, ma akalt, apa yang kau makan, kata Nabi. Apa yang kau makan sampai jadi kotoran. Itu rezeki kita, ma'asyal muslimin. Dan tolong evaluasi, berapa sih kita makan dalam hidup ini? Apa yang kita makan dalam kehidupan kita ini? Kita tidak bisa, Pak, kemudian 24 jam, 1 tahun penuh kebuli terus. Tidak bisa. Kita tahu bagaimana takaran rezeki Allah berikan kepada kita, ma'asyal muslimin. Ma'akalt, sampai kemudian menjadi kotoran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma labist, apa yang nempel di tubuhmu, pakaianmu, bajumu, sampai kemudian lapuk, tidak bisa dipakai lagi. Itu juga harta yang nempel di tubuh kita. Tapi harta kita yang sebenarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasaddaqta fa amdait, itulah yang kalian sedekahkan, kalian alokasikan kembali, kalian berikan kembali di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amdaita, aku akan menemuinya nanti pada hari kiamat, abadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu wallah yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ikhwatul iman, terbuka lebar bagi kita bulan Ramadan ini untuk menyelesaikan, dan zakat ini, infak ini, sedekah ini juga menyelesaikan, sekaligus menyelesaikan problem sosial kita. Alhamdulillah, Al-Ustaz setiap hari juga mengadakan takjil. Ini juga bagian infak kita. Menerima zakat juga Anda lebih dipermudah lagi. Dan insya Allah panitia di sini juga punya amanah yang sangat kuat untuk diletakkan, diposisikan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan itulah harta kita yang sebenarnya. Kalau ini lewat, ma'asyal muslimin, ruh Ramadan, empat hal ini tidak kita jalankan, saya khawatir Ramadan hanya lewat begitu saja dan menjadi bulan-bulanan bagi kita. Kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih istimewa bagi kita. Jadikan Ramadan tahun ini harus lebih punya nilai, lebih di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kita harus lebih baik daripada puasa-puasa tahun yang lalu. Salat malam kita harus lebih khusyuk, lebih tumaknina, lebih tepat waktu, lebih serius untuk kita laksanakan dibandingkan dengan salat malam yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikaruniakan oleh Allah bisa berjumpa dengan Al-Qadar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala ad-dini kullih, wa kafa billahi shahida, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi kalamuk wa asahu kitabuk, وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sebelum saya mengakhiri khutbah yang kedua ini, ma'asyar muslimin, pertama, tolong ditata hati kita semua. Jaga ketulusan kita semua, jaga keikhlasan kita semua. Kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat istimewa ini. Ihdharun niyyah, mendatangkan hati, mendatangkan niat yang seperti ini perlu. Jangan sampai kemudian ada beban di benak kita, di perasaan kita, di kepala kita, bahwa Ramadan sesuatu yang membuat kita berat. Tata hati, tunjukkan ketulusan kita, tunjukkan keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua amalia Ramadan bisa kita laksanakan dengan sempurna. Yang kedua, selalu saya katakan juga, ma'asyil muslimin, tolong pula di antara kita satu sama lain, di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan sampai ada gesekan hati, jangan sampai ada tidak tegur sapa satu sama lain.
Betapapun nanti khusyuknya kita di bulan Ramadan, puasa sudah kita laksanakan, salat malam sudah kita tunaikan, zakat infak sudah kita berikan, ya, kemudian Qur'annya kita baca setiap hari satu juz, i'tikaf tiap hari. Tapi mohon maaf, di antara kita ini masih ada gesekan hati, di antara kita ada tidak tegur sapa, di antara kita kemudian tukaran lebih dari 3 hari, terkadang Allah juga tidak akan menerima amal saleh kita ini, amal ibadah kita. Keseimbangan antara hablu minallah ini selalu kita jaga. Duribat alaihimudzillah, duribat alaihimudzillah aynama thuqifu. Ingat, sengaja oleh Allah, Allah mengatakan kepada kita selamanya kehinaan itu akan dibenturkan kepada manusia ini. Kita akan terus banyak mendapatkan masalah. Illa bihabli minallah, kecuali kuat hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah kita akan kuat semua, saya yakin. Semangat Ramadan sudah ada pada diri kita semua. Tapi tanyakan Pak yang kedua ini, wahabli minan nas, bagaimana hubungan kita antar manusia ini jamaah sekalian. Tolong Pak, jangan hanya kita asik di masjid, asik kemudian membaca Al-Quran, kemudian dengan tetangga kita ada masalah, tidak tegur sapa. Dengan relasi kita juga ada masalah. Allah tidak akan melihat ibadah-ibadah kita yang seperti itu. Saudara sekalian, mulailah untuk kita minta maaf. Silahkan tanyakan pada diri kita masing-masing yang hadir pada saat ini. Barangkali ada, masih ada di antara kita tidak tegur sapa. Ayo kita berangkulan, saling maaf, memaafkan. Buka lembaran batu, safhatan bayda, lembaran yang putih. Kita akan memulai dengan suasana yang baru, dengan tekad yang baru, dengan niat yang baru, untuk kemudian bisa memakmurkan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuka wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin. Allahumma barik fi hadhihi al-ayyam wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimissalam.